ya pakai ini. Kita pakai ya. Oh iya, cakep. Enggak kan kalau misalkan mau make up cepat, udah aja ini bau, tangannya pasti simak beres. Iya banget. Asal kau pakai itu ya, Kak ya? Nah, udah ini pakai Kiko Milano, sama sini aja deh. Iya, pakai Kiko ya? Terus ini pakai ini. Pakai kuas. Rasanya tutup matanya saya. Dibilain dulu ya, Kak ya, garisnya. Masami 219, ini untuk coklat muda ya, miring ya Kak, aplikasi miring dari bawah sini, dari sini ke atas, tepat di atas sih garis ya, dari Kiko pertama ya. Kan kayak gini dia gak boleh, tangannya kasih simbat beres, Kak. Ya kan? Cepet banget. Oh, ya, Kak ya. Blend dulu kayak cepat, cepat muda. Buka sih. Nah, baru kita akan kasih kawas bersih. Nih, ya. Kawas bersih itu katanya. Kawas bersih itu di sini. Buat kemudian bagian lu luarnya buka. Udah cakep kan Kak? Udah selesai. Selesai? Udah. Tapi gak mau gini doang. Hello. Gak bisa. Gak boleh. Kawas yang sama yang kayak gini. Tapi aku kasih label warna kuning biar ngebedain ya. Karena aku setuan satu kawas. Ini warna orange muda. Ini sama ini. Tutup. Nah, ini sama di pinggir juga tapi di bawahnya tadi warna coklat mudanya. Tadi satu, ini nah, jadi dua nah, di bawah. Gitu. Muda dan itu. Dari pinggir bawah dulu. Iya. Ini violet fast ya, jadi warna yang kepake semua. Sama ini cantik juga. Cakep-cakep emang. Buka sih. Tuh, ya. Tambah lagi. Tutup. Sampai warnanya lebih ke kelihatan. Ya, warnanya. Kaca sih. Kikonya ada warna apa aja, Kak? Nomor 6 nomor 7. Coklat sama? Coklat sama gold. Gold. Iya. Ini kita blend lagi atasnya, Kak, ya? Iya. Bagiannya bersihnya yang di-blend. Buka sih. Oke. Okay. Sampai warnanya kelihatan. Ambil lagi. Buka. Udah hamil tadi kok. Udah jadi kayak gini, buka sih. Baru kita pakai warna, pakai kuas yang tadi, yang gini, kita coba sini. Kawan banyak. Oh ya. Ini kita pakai yang orange tuanya. Ya. Oke. Okay. Kuasnya sama semua tiga, tutup. Ini sama di ujung. Tiga kuas tadi sama cuma di label aja. Sama, cuma dikasih label aja. Oke. Okay. Jadi kalau pakai satu warna juga satu ini kuas juga enggak apa-apa, cuma bakal lama ngebersihinnya, bener enggak? Bener. Enak banyak kuas. Buka sayang. Tuh. Itu matanya. Cakep. Akan jauh dulu. Oh iya. Nah. Ini boleh agak ke depan ya. Buka sayang. Udah gitu sama pakai kuas bersih lah. Lagi ya Kak ya. Nah, jadi jangan lupakan kuas bersih ini ya. Buka sih. Cakep.
Jadi kayak nunduk ya, ininya harusnya di depan ya, Beb. Ntar aku beli aja. Ini ya, dudukan handphone-nya. Lagi di tabletnya yang hilang. Gak ngerti kenapa bisa kayak gitu kalau tablet. Gampang kan kak, ini dikit warnanya gak terlalu banyak kan. Tapi harus ngeblend. Yang penting tajam. Tajam, setajam silat. Aku gak akan cartridge, tapi bakal pilih cartridge gak ya. Lihat ya. Aku punya ini ajaib. Ini apa kira-kira, ada yang tahu gak? Apa itu yang ajaib pertama? Ya. Gitar ya. Ini ambil. Itu makanya kita bentuk kayak setengah kopak gitu. Kayak yang cartridge. Tapi jangan tebal-tebal ya, dia harus benar-benar langsung ngeblend ya kayaknya. Nggak boleh ditunggu kering gitu ya. Harus diblend. Lagi. Dan dikawas lagi. Nah, kita pakai shimmer. Nah. Jangan pakai orange ah. Sebenarnya jangan orange ya, bosen. Iya enggak? Brown. Jangan ah, lihat aja. Lihat ini. Shimmernya ya, kita lihat. Masa nampak. Ya kan? Tuh, nggak jatuh-jatuh si shimmernya. Itu shimmer merek? Inglot. Pokoknya pakai apa aja, kan aku nih waktu itu pernah beli. Nggak pernah aku pakai gitu. Pas aku nemu itu, ah pakai aja dulu. Ya nggak sih? Parah nih lagi sih. Dua sampai ribuan kok, buka, tadang, tutup, tuh, buka, lem buat simmernya apa ya? Kira-kira ada yang tahu nggak teman-teman? Nih, ada yang tahu nggak ini apa kira-kira? Coba tanya dulu deh, aku tanya dulu, pokoknya teman-teman ada yang tahu. Coba tebak-tebakan, coba ada yang tahu nggak? Buka sih, tuh, tutup matanya. Lembut kan? Megang-megang pipi terus. Emang kulitnya seperti ini? Enggak, kan tadi kulitnya berjerawat kan? Iya, teksturnya lagi tinggi. Lagi bertekstur banget. Nah, pinter. Tuh ada tuh, PEC tahu. Bukan, ini tuh adalah NYX Glitter Glue. Tuh, ada di Shopee. PEC pinteran. Coba maksudnya, ini di blend. Pakai kuas bersihnya. Nah, udah gitu pak, kita pakai lagi coklat, orange tuanya ya. Dia bergradasi. Udah sih Mari. Udah. Nah, udah gitu kita pakai ini pas juga tapi pakai coklat tua ya. Yang dari tadi. Nah, itu kan. Tapi di ujungnya doang nih, Kak. Dan tutup matanya. Ini nanti tetap pakai sepat ya kak ya. Pakai. Karena kalau nggak pakai sepat beda ya. Betul. Lebih bentuk matanya cakep. Terus.
lurus bawah matanya, baru pakai yang si nih nomor 7 nya yang ini Kiko. Yang gold. Yang atas. Gede pak, besarin emang. Besar aja. Apa? Okay. Baru pakai ini lagi sen. Kuasnya berbeza lagi. Ini coklat orange tua dan coklat tua. Ini dari bawah sini kan, turun ke bawah ke belakang. Jadi kayak mana gitu masuk gitu. Ya kayak. Langsung kasih warna orange muda nih, ini dari ini, bagian bawahnya. Di depan tuh enggak? Masih ini sebenarnya. Kan rambut aku ini, aku arah kanan. Depannya aku kasih ini kak, lock screen atas. Sudah deh. Hai Aegi Jagi. Aregi Zagi, kata saya. Udah, cepat. Matanya. Tutup matanya. Tutup matanya. Oh, guys. Tadam, tutup mata. Nah, buka lagi. Ini gak di cut, Chris, ya. Boleh Aegi, cus, ke TR Erna. Eh, enggak, ke aku aja deh. Nanti aku bilangin ke adik aku. Wah. Mau dong, Kak. Silahkan. Ngapain dia? Gak apa-apa dong. Harus pede. Siapa tahu nanti kan kakak ngisi workshop, ya kan? Aku pegangin ya kelas-kelas ini biar kakak langsung isi-isi ya. Yuk, monggo kak. Semangat! Kalau ku pandang kerut kentang. Boleh. Nanti gue ajakin. Ada di Cikutra ya, Gi. Pertama pakai apa, Seng? Kiko. Nah. Kiko. Atasnya dulu. Oke. Okay. Cinta tegarkan hatiku. Tunggu susu. Tadi dikasih pedang gak, kan, Kak? Kasih pedang? Tadi? Iya. Dikasih, tetap dikasih. Kok ada suaranya juga di lupa? Itu lagi lihat lagi ya. Biar langsung semua ya. Ada sini aja. Tangannya berkeringat gak sih? Enggak. Lagi nonton ya guys. Mesti nonton guys. Sesuatu merenggut engkau. Aluriku berkekal. Sok. Sok dilihat. Tutup. Terus aja gitu. Oh, jadi gini. Kakak lebih nyaman gini, lakumnya gini. Oh, tutup aja. Segini aja. Iya, gak apa-apa. Jadi tahu ya, kakak. Cukup? Iya. Udah. Berapa kelas hari ini? 4. 1, 2, 3,
1, 2, ini buat bedak padat. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kelas hari ini. Ini dikit. Nah, gitu. Sekarang kita pakai bedak padatnya nomor 10. Nih? Yang ini saya, nomor 10. Tutup. Dikat aja? Iya, digeser juga boleh, Pak. Gila ini kayak cut crease, padahal nggak di cut crease ya. Ini nggak cut crease loh kita, guys. Coba aku zoom lagi. Eyeshadow aku mah cepet kan, Kak? Hah? Cepet kan eyeshadownya? Yang lama. Apalagi yang coklat tadi. Oh, selesai. Udah cukup. Nih, Kiko. Kiko Milano nomor 6. Namanya apa? Bulu mata. Aduh. Telat di eyeliner lama. Aduh. Emang bulu matanya luar biasa lah. Di luar dari garis zona nyaman itu. Oh iya. Benar-benar. Tapi seru kan? Dari bawah dulu saya kalau ngisi dari bawah dulu. Jangan tekan-tekan. Tipis-tipis aja. Oke. Guys, yang mau ikut private di bulan November tuh ada yang maju tanggal ke Oktober dan ada yang mundur ke Desember. Jadi teman-teman bisa tanyain di TRNA, ada 5 tanggal lagi yang masih kosong, masih diskon 500.000 ya, dari 3 juta jadi cuma 2,5 juta. Terus udah free juga aksesoris adat ya. Sudah, apa sampai sudah, atas? Sen. Udah cukup-cukup, sampai sepanjang kelopak aja. Dibelan dulu garisnya. Wih, pelan-pelan. Megang kuas itu gak boleh dibegang di sini. Sini. Harus di sini. Harus terus megangnya, jadi gak boleh lebih dari yang garis yang ini ya. Kayaknya. Besinya. Nah, dan gak boleh ditekan. Jadi pelan-pelan gini. Megangnya jadi jangan neken. Pelan-pelan aja sayang tuh. Ya. Sini, karena kalau kayak tadi, malah makin susah ngeblend. Kita. Pelan-pelan sayang, tenang. Tidak usah bernapsu, ya say. Nafsunya cuma dulu di rumah. Ya. Ayam bek jauh di sana. Eci Marta Winata FUA. Sepertinya ini tangan Aina. Ya, betul sekali. Tolong ya, Kak. Ya Allah, tangan-tangan baja ini, ya, Kak. Tangan besi, ya Allah, ya Tuhanku. Halo, tangan Eci. Besi penghasil mani, ya. Mani-mani, gitu. Cukup, sayang. Sekarang apa? Aku tek dulu. Eyeshadow chocolate. Chocolate. Orange. Hah? Orange muda dulu tadi. Coklat muda dulu sayang. Yang ini? Ini kan? Iya. Itu. Chocolate. Oh, coklat ya? Chocolate. Coklat orange nanti. Nih. Megangnya jangan lupa, jangan salah ya. Iya. Belakang. Ujung. Jangan ke atas ya arahnya. Arahnya di sini. Nah, di atasnya ini banget. Apa di atas sih? Si Kiko banget. Dewi Makeup Official, semangat Kak Aina, salam dari Jambi. Hai Kak Dewi Makeup Official, salam kenal. Good luck adikku dari kata Kak Eci. Sama kasih. Banyak yang dari Jambi nih. Iya benar. Kalinda Chan. Pokoknya hai Jambi, salam kenal dari Bandung. Semoga aku bisa ke Jambi ya. Doakan ya. Jangan tekan saya. Jangan ditekan, jangan ditekan, jangan ditekan. Banyak itu ikut workshop kalau lagi Jambi. Workshop ya? Lalu sudah berlipat ya? Aku lebih suka ngajar private. Kenapa? Karena lebih detail aja. Sudah ini? Betul. Dia nggak terlalu membaur kan? Sedikit nggak bisa, harus ngebaur. Nggak, maksudnya nggak terlalu harus pekerjaan. Jangan menekan. Sekedar angan. Ini pakai pos. Angan aja. Kak Aida Cayang, hai. Salam kenal Bandung, NTT itu dari NTT kan salam kenal. Di blend dulu saya. Pakai kuas bersih. Nah, bagian atasnya, bagian luarnya. Nah gitu. Jangan ditekan. Hei, tangannya. Tekan ini, Kak. Jangan kencang-kencang kena kainnya. Nah, begitu. Tapi jangan tekan. Nampaknya jadi tekan. Emang orangnya ini. Posisi tangannya. Orang seberang berbeza ya, say. Ya, berbeza. Emang tenaga kulit itu beda. Cakep. Nah, bukan kan? Depannya kurang dikit lagi banget.
bulannya. Nah gitu. Sekarang warna apa? Oh, kuas bersih dipegang. Enggak, dipegang. Kuas bersih dipegang. Ini warna kuas muda. Cinta. Ya, ini. Ini apa ini? Langsung campur? Dua ini. Oh, ini? Iya, termiri ngambilnya. Nah, kita. Sama ini? Sip, betul. Jambi pada ngumpul ini, ya benar. Jambi suaranya. Jambi. Pani jambi itu lucu ya. Aku belum bikin nih pani jambi belum. Iya, bunyinya lah kak. Keren tuh. Boleh silakan. Eh mewah kalau pengantin jambi itu mah katanya mewah. Lagi kalau sudah pakai, aduh, cantik banget. Sudah pakai ada tuh cantik ya. Banget banget. Melatinya mahal tapi melatinya bunga-bunganya mana jambi tuh mantap kalau bunga melatinya tapi kan yang Jawa yang mahal nih kan kakak. Iya sih Aida Cayang paling seneng kalau lihat Kak Iwan pas pakaian hijab pengantin tapi banget. Oh makasih alhamdulillah. Tapi ya tapi banget di balik rapihnya kerudung ada leher yang tercekik. Ada leher yang tercekik tercekik. Kuas bersihin, yuk tinggal kuas bersihin. Nah, gitu. Jadi kak, kalau ini tuh aku suka bawa-bawa kesini loh. Sampai keluar-keluar ya? Nah, jadi kayak ngeluarin tuh kayak kita matanya jadi lebih lebar gitu. Oke. Grogi kalau dekat guru. Sebab. Apalagi dekat cowok ganteng. Oh, amin. Depannya di blend lagi ya. Oke, siap. Semangat Kak Ina, Sri Purnama Makeup. Hai Kak Sri. Makasih Sri. Duh, Kak Aina, ini semuanya nonton dari Jambi ya, Masya Allah. Salam kenal, doakan aku bisa ke Jambi ya. Nanti kita berjumpa. Atau teman-teman datang ke Bandung yuk, ketemu aku yuk. Emang hits nih Kak Aina. Ini sampai apa semua. Semua Kak Aina. Gitu gak sih logatnya? Beda ya? Aduh. Emang hitnya Kak Aina ya Allah. Udah lah gak so be. Sama be gitu. Cakep. Dan yang sekarang coklat. Warna orange tua. Nih. Bukan sih, orange tua yang buah. Nah itu. AA Bandung di mana? Saya di Pasteur sayang, Kak Gina Katumiri Pasteur bisa dijadi. Nah, kakak ini terlalu atas sayang. Jadi kalau misalkan mau ngasih warna coklat tua, orange tua itu di bawah dulu. Oke. Oke. Selalu jadi bawah-bawah dulu. Orange tua ya. Tapi kan tua tuh enggak. Naik ke atas di blend. Kan saya jadi grogi nih, siaran langsung enggak pernah siaran langsung gue. Masa sih? Iya, aku fans Kak Aina tuh. Maya sama make up Jambi tuh fansnya Kak Aina loh. Pade Nian kok Maya. Pade Nian. Pade Nian Maya ya Allah yang hit tuh siapa pula? Aku yang fans sama Maya, Masya Allah Pade Nian. Keluar logat Jambi mah. Oh gitu logatnya. Ajari aku logat Jambi. Biar aku kayak orang Jambi gitu. Karena aku gak ada muka-muka Sunda. Orang Jambi telo tau gak? Telo. Telo. Bilang R-nya gak bisa kayak. Oh telo. Telo. Muka oh. Gitu. Ah? Aduh gimana maksa. Jangan ngambil-ngambil lagi sih ya. Udah cukup. Iya sudah. Tinggal di-brain aja kayak kaos yang ini. Yang orang sini. R-nya tuh gak pas R-nya. Oh gitu. Kayak kalau bahasa Inggrisnya mungkin bagus tuh orang Jambi. Oh gitu. Kalau ikutan private. Private gitu ya. Mulai dari pagi jam 10 pagi sampai jam 6 sore sen. 8 jam. Lama ya. Istirahatnya juga. Tapi ada istirahatnya kok. Tapi memang kita bagi 2 sesi sih biar enggak pusing. Tapi enggak kerasa kan tadi tiba-tiba udah zuhur aja gitu. Iya. Ayo. Apa sayang? Iya, makanya
maklonya dia bilang gak bisa ngomong R nya tuh kayak telo, telo tuh tau gak telo maksudnya telonya jadi telo, A-nya jadi A-e 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 cucu ya. Ayo lah Kak Iwan, main ke Jambi ya. Siap. Tungguan. Oke Kak, enggak. Cakep. Yuk. Tinggal di kasih lem dulu, si deh. Lem. Lem, lem. Ih, cakep banget. Nih lemnya yeah. Kak ya. Kan aku gak pernah siaran langsung make up. Total pakai kuas SD berapa Kak? 12. Kuas SD-nya total 12 buat di mata. Atau yang ini, Kak? Itu. Yang ini. Bebas nyaman aja sih. Oke, siap. 12 kelas tuling udah dipegangin tadi udah. Tapi tidak sekali pakai sayang. Jadi setiap warna satu, terus tadi bekas buat nge-foundationin satu, buat ngebedakin satu. Jadi enggak kecampur-campur tuh, dibeda-bedain. Ini dari bawah dulu kan kita? Heeh, betul. Dibentukin kayak setengah mata gitu ya. Setengah mata aja. Makin terpoyok Jambi Kak Iwan. Makan tempoyak Jambi. Iya nih, enggak dibawain sama Kak Aina tempoyaknya. Bos, iya nanti. Langsung dibom ya. Ya Allah, besok Kak Iwan ke Palembang. Oke, kabarin Mbak. Kabarin pacak tuh, pacak di itu. Tempoyak. Tempoyak itu macam apa sih? Durian. Oh, durian. Oh, informasi. Iya, iya, enggak. Lupa. Tengah lingkaran saja. Tengah lingkaran aja. Manja. Harus benar ya lingkaran. Jangan harus rapi, jangan harus ngeblend, jangan bertumpuk. Oke. Okay. Tak boleh bertumpuk. Bertumpuk. Ke Padang, Pak? Oh, iya, ke Padang. Iya, dekat lah Padang apa aja. Keluar pula bahasa Padang Aina. Oh, Aina. Aina bahasa Padangnya keluar. Enggak apa-apa. Bukan tadi. Tutup. Jauh mah. Padahal mah jadi jauh. Jauh lah, Kak. Berapa jam? Per 12 jam. Oh, lumayan jauh. Berarti dapat jauh ke Padang dibanding tidak ke Medan. Paling bang, apa Medan? Medan yang belum pernah. Dah, cepat. Nah. Kuas. Besok kalau ke Medan kita ketemu Kak Riki perangin angin. Oh iya. Nih yang mana simernya tadi Kak? Simernya Inglot yang seri Jennifer Lopez ya guys. Ini langsung jedor gitu. Ya kan tuh, ya kan Kak? Cepat kita gak usah pakai simmer yang cair lagi kan. Harganya mahal. Ini 250.000 tapi kita pakainya lama kali. Lebih hemat ya sih, lebih ekonomis. Oh, kayaknya siaran langsung aja. Itu maksudnya? Iya, ini. Iya, itu kan bisa sih. Nah, ini kan masih kayak masih. Iya, masih ada. Mau gumpal. Berarti itu masih bisa digeser. Oke. Okay. Kayak gini, tinggal di blend. Bener sih, Kak. Masih cakep. Cakep. Oh, maksudnya. Masih sepet tambah cakep, gak sabaran sama lagi. Sepetnya emang beda Riva Andi kita. Dia yang M kan, Pak? Enggak, bukan oh. M. Kira-kira. Nanti aku mau tebak-tebakan ya. Ayo, tebak-tebakan. Udah, yuk. Kasih warna coklat. Lagi. Kasih warna orange tua. Orange tua dulu. Iwan, tadi lemnya sebelum ke shimmer pakai apa? Nih, lemnya adalah NYX Glitter. Nah, yang ini. Ayo di screenshot. 1, 2, 3. Yang ini? Ini dulu. Iya. Itu orange tua dulu. Di depan. Belakang. Di sini. Ke depan dulu. Bukan di depan, belakang. Di sini dulu. Oh, sampai sini. Boleh ke atas ya? Cukup. Ya, siap. Nah, sekarang kasih warna coklat tua. Nih, shadownya ini. Itu pakai itu. Nih. Ini, tapi di ujung sini doang ya. Mana? Di ujung sini doang ke tengah. Ya. Dikit aja. Jangan ke atas sana.
Oke. Okay. Jangan terbiasa dibawa ke atas. Jadi gitu untuk aja. Ini untuk tembak untuk cuma gradasi. Aja. Ini bagian sini aja. Jangan sampai ke atas. Iya, buka sini. Buka. Siapa? Ingwatnya yang terbaiknya sim. Bentar, aku lupa. Ingwat apa? Ini. Warnanya. Nomor 2. Berapa tuh? Silver dollar. Ayo di screenshot. 1, 2, 3. Beres. Ya, bawahnya saya. Bawahnya kita pakai Kiko Milano yang nomor 7. Nana tertarik sama yang ini. Iya. Enak kan, Kak? Enak. Nanti kalau misalkan makeup cepat, kayak aja kan. Setengah buat beres. Selesai. Dari belakang atau di depannya? Bebas, Kak. Mau di depan ya? Boleh, di belakang boleh. Hai Kak Boy. Apa sih? Sini main ke Bandung. Agak lebar aja nggak apa-apa. Kurang kecil, kurang kurang. Itu tebal, tebal. Oke. Coklat tua sama coklat muda. Coklat tua sama orange tua. Coklat tua sama orange. Langsung gabung ini dulu. Tapi tegak lurus ngambilnya. Karena kan kita mau kulitnya gini. Ya, ya tapi jadi tegak lurus. Dari belakang sini Kak, dari tengah-tengah sini, kita ambil kayak gini, miring gitu ke bawah. Nah ini miring, nah gitu, bisa gitu. Okay. Jangan ditekan megangnya. Nah, cakep. Salam kenal Kak, apa itu perfect? Iya betul, Kak Fatimah wedding make up. Ini private make up. Kakak Aina dari Jambi. Kalau pekan baru, baru Riau ya gitu ya. Pekan baru Riau. Cakep, jatuh-jatuh. Kitanya jatuh-jatuh. Warna orange lagi Kak? Orange muda, kaca. Ih, Kak Aina, cakep betul. Gurunya ya cakep betul. Pakai masih pakai ini kok? Masih yang ini, warnanya yang ini. Ini. Yang Iko. Okay. Yang Iko, Iko ini ya? Iko ini, Iko ini. Bukan Iko, Iko yang. Bukan Iko, Iko. Tuanya biar ngeblend. Nggak terasa kan udah pakai 12 was? Nggak terasa. Belum nih, satu lagi. Katanya jadi besar banget. Lalu highlighter yang satu? Iya, depan. Cukup sih, dari depan. Mantul highlighter. Yang itu yang mana Pak? Lux Prime. Nah, beres. 12 kosnya. Tanda kalau gue aktif. Penutupan. Selesai kita. Mat! Perjalanan mata baru akan dimulai. Sadako. Kalau sudah penutupan, kita selesai. Insya Allah. Ini. Iya. Alamatnya mana Kak? Aku di Bandung Kak, di Sarijadi. Dekat Maranatha Pasteur. Ini yang kelas sendiriannya harganya tuh 3 juta, tapi lagi diskon 500.000. Jadi 2,5 juta, tapi udah free dapat free aksesoris adat dikasih pinjem. Yang ini tadi ada Kak. Buat apa? Shadow-nya yang di bawah biar lebarin dikit aja sama. Ya sama ya. Karena kan nanti Kak kalau kayak bulu mata bawah tuh enggak akan nampak kan. Tapi dikit aja. Sus. Cakep. Tapi kayaknya aku kurang gini, kurang kesini. Intinya highlighternya kurang samping lagi, iya. Oke.
kata saya. Cakep. Lanjut yuk. Tunggu ya. Tuh, SD dari cakep ya. Tuh, ini enggak di-cut crease loh, guys. Tapi kayak cut crease. Cut crease ya, cakep. Oke. Mari kita mulai dengan runner-runneran. Yuk. Sudah siap runner-runneran? Sudah. Harus sudah siap. Siap enggak siap? Harus siap. Orang zombie. Gini. Kita pakai inglot dulu ya, Kak ya. Inglot tegarkan hatiku. Bisa nyanyi itu. Atau kalau ini mau nyanyi yang mau nyanyi ini mugung wa koci dia semira banyak ya lepet kakak, aduh luar biasa. Jadi enggak produk aku tuh cuma segini, sedikit kan, sedikit, tapi emang pecinta sekot, sekotnya itu banyak mereknya. Ini bukan lagi. Nah kalau ingot guys, jadi si dibukanya jangan dulu semuanya biar gak cepet kering, jadi sedikit-sedikit nanti kalau udah mundur, buka lagi gitu, jadi si aluminium foilnya dia akan menutup, akan tenang, menjaga, tenang bakal ngandikin ke kering nih ya, ini pakenya ngambilnya gini kak ya ambil, ya kuat ya. Nah ini tuh dikasih di tide line ya. Ambilnya kayak colek ya? Iya, bisa. Banyak gitu. Kaca saya. Tuh. Langsung hitam legam. Bukan begitu? Iya. Benar. Sekali lagi, ini nah tadi kan timeline-nya. Ya. Sekarang di bagian si obrasannya. Nih, obrasannya kayak begini. Nah, itu usahakan langsung ya, Kak. Ini nggak boleh kena bulu mata. Nanti hitamnya beda ya. Sekarang di aura sama yang hijau-hijau gitu. Kalau kena bulu mata suka mengumpal, kaca saya. Nah. Sama kayak mascara yang kena bulu mata. Betul. Jangan kena bulu mata ya. Nah, udah ini, Kak. Baru kita akan coating. Gila nggak tuh? Di coating juga. Ini yang udah punya. Coatingnya pakai Melinda. Mau Melinda kek, mau Wardah, mau apapun, apapun bebas ya. Yang penting di coating. Serut banget dikit lah. Nah, yang penting keluar aja ya, kayak kayak gini ya. AA brushnya pakai apa? Yang tadi ini pakainya Lamika. Lamika. Apa lupa ini udah enggak ada ininya, eh? Ini ada apa? Dikasih di tempat yang sama yang tadi ya. Nah, kita spidol ya. Iya. Biar besar di spidol. Kaca saya. Sudah hitam semua. Gede nggak sih? Geli? Aman ya. Nggak sabar belum mata ketiga, pasti melok langsung. Sekarang kita pergi mata yang ketiga. Atasnya dulu ya. Bulu matanya. Okay. Nah, matanya terus ini kayak yang bersihin itu loh bagian atasnya. Okay. Enak kan mau pakai ini atau pakai brow itu? Enak kan ini. Dia lebih gampang langsung ya. Apa sih? Baca. Nah, ini udah pakai ini.
kita akan menggunakan bulu mata yang terakhir. IH4 tuh kayak IH2 sih, tapi lebih panjang dikit banget. Kalau IH3 berarti bulu mata bawah ya? IH3 enggak, IH3 itu bulu mata atas juga, cuman lebih agak tebal dikit. Jadi orang kenal IH4. Aku lebih, kalau kakak pengen tebal IH4, IH3 ya. Kalau kakak lebih suka panjang pakai IH4. Ini panjang. Iya. Yang 3 lebih tebal. Namanya Dia. Cari di Shopee harganya 32.000. Nah ini kita kasih lem ya kak ya. Nah ini baru kita tempelin kalau udah transferin ya kak ya. Ini maju ke depan. Maju ke depan. Kayaknya airnya naik ke atas. Tapi ya biar naik aja ya, gak apa-apa. Stay cool. Stay cool. Stay cool. Ini keringin kita. Stay cool. Matanya jadi kayak seret. Masih basah ya? Kita bisa ya, ini nanti bisa apa lagi? Air lagi main ya? Kalau air lapa ya, tapi gak kerasa. Biasanya suka kerasa kalau basah. Oke. Pak boleh bilang ya? Kalau pengantin enak ya itu kak? Apa? Ada pengantin nangis kita yang matanya bercucuran, aduh. Jadi ya, sikapnya kita tenang. Tenang. Harus tenang. Kalau nggak tenang, nggak akan jalan. Dan kita harus keringin dulu itu. Iya nggak? Iya benar. Aku nunggu kosong yang meringinnya. Ini aja. Kita lihat aja keringin. Karena kalau nggak kering-kering, panjangnya susah, lengkap. Tadi pas gimana pas ini peringnya awalnya ngeri. Tapi ini kok bisa ada yang matanya.
ke atas dulu kan? Membersihin. Gak apa-apa, gak apa-apa. Luarnya. Gak sama ya. Tuh kan, enaknya pakai jahitan tadi tuh kalau misalkan dia berair, dia akan berkupas-kupas, ya gak? Iya, gak. Jahitannya diem kan? Iya. Coba kalau misalkan jahit yang biasa, kan kelupas, ya gak? Paling gak kelupas itu adalah si bulu matanya. Belum frontal padahal enggak dipegang. Ingat banyak banget kan ya Lester. Nah kalau isinya kayak gitu cara ngatasinya gimana? Apa sih maksudnya frontal? Gimana kak maksudnya gimana? Bentar, masih belum dapat maksudnya. Alisnya itu terbuka atau gimana? Emang alisnya dilem? Kalau makin kita panik, makin cepat-cepat buru-buru, cari dulu. Biar. Jadi cari dulu sumbernya itu di mana dulu, ya kan? Nah, apa sih dulu sumbernya? Baru bisa ngatasin yang lainnya gitu. Oke. Okay. Ke atas. Ini kak, tinggal diin aja. Iya sih. Selesai kan? Selesai. Tuh, itu tinggal dikasih simpan lagi deh. Iya enggak? Iya benar. Highlighter aja enggak? Enggak. Udah. Kita repot-repot. Nah, baru kita akan semir. Ini kayak yang berarti apa ya? Beda-beda. Beda-beda. Semir, ya ke depan saya. Ini ke bawah. Nih. Nih. Oh, itu belum. Jadi si bulu matanya itu disemirin di sini. Harus hitam lah, gam. Coba lihat di kamera saya. Lu mata ketika maju ke depan berarti ya? Kan depan kosong kan? Iya. Kadang ada yang di tengah. Karena dia mungkin kalau di tengah-tengah dia udah maju mundur. Dia maju dalam. Iya kan. Kalau aku kan mundur semua. Atau aja belakangnya kosong. Bener gak? Mari kita bikin area belakangnya.
Nah ini kita udah Elena Angel. Kita latihan dulu kayak bikin patokan dulu ya, kayak pakai yang hitam dari atas. Ya di sini ada garisnya kan nih kak? Iya. Kelihatan nggak tuh? Nah garisnya ke bawah gitu kan? Kaca? Iya. Tuh di atas. Nih di sini. Oke. Ya. Nah, okay. Sampai keluar dikit aja, kayak ke depan. Nah, udah keluar dikit, baru kita tarik ini, kayaknya ke depan tuh. Tuh. Nah, enak banget gitu ke bawah, ya nggak? Ya, bukan naik ke atas, kalau enak aku mah. Ya. Ini ke depan juga nih, Kak. Pas ujung bulu mata. Pas ujung bulu mata, tinggal ditarik ke belakang. Hai Kak Aina, Atika Make Up. Hai. Hai Kak Tika. Nah ini boleh pakai ini sih. Atas ke bawah. Aegi bentar. HP-nya dipakai live. Ah, iya. Dari ke bawah. Nah, atas kita pakai. Ini ya, ke bawah. Ya kan awalnya ke bawah kan? Pas ke bawahnya lihat ke depan kaca dia. Ya, ke depan. Heeh. Kalau dia ngejang dia enggak dapat. Baru kita pakai A. Arena dari sini. Oke. Pengen memperdal make up apa? Kakak hebat ini, salam kenal. Hai, salam kenal Kak. Sulit-sulit itu aku suka pakai si. Hai sore Bebe Salon Serang, salam kenal juga sayang. Nih kak ini. Nah baru kita rapihin atasnya. Makanya. Berapa eyeliner yang Kak Iwan pakai untuk matanya? Kaca. Satu. Jadi aku tuh kalau kawan bilang mah eyeliner bukan berlapis foundation ya, malah berlapis si eyeliner. Iya, panjang banget. Emang matanya tuh bagus jadinya panjang. Sudah. Nanti baru pakai. Kak, shadow bagian depannya merek apa Kak? Keren. Yang belah mana sayang? Yang shimmernya yang bawah. Shimmernya dari Inglot sayang. Satu, dua, tiga, empat. Ini Inglot ini yang bagus juga. Ini kalau ditutup kering nggak Kak? Kering lah. Tuh ini. Nih, ini masih kayak melatot ya. Kalau bener-bener sejajar. Bagus kan kak? Mantap.
kita megang kan. Sudah campur-campur berapa ini? Spidol tadi. Spidol ya. Spidol inner lagi. Ya mantul. Hai Kadek Flo Bali, salam kenal. Kalau satu spidol aja nggak mempan ya kak, warnanya kurang nggak keluar ya? Beda-beda soalnya. Nggak iya. Nampol. Nggak nampol ya kalau sih kita spidol aja. Kurang lagi. Silahkan. Mau bawa mata bawah dulu nggak? Ya, langsung aja. Soft lensnya mana? Pakai bawa mata bawah dulu atau soft lens dulu? Soft lens aja, Pak. Soft lens dulu kayaknya. Yaudah, pakas bawah dulu. Yuk, silahkan. Dekan! Elinornya nggak? Elinornya parah. Nggak, bingung. Kok boleh jalan spidolnya tadi? Nah, spidol ini. Ini dulu dong. Nah, kan? Ini kan. Yuk.